Ah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Hah? Tamu? Apa kita akan berpesta, Kapten? Hei, hati-hati dengan tanganmu. Bukankah itu bagus kalau kita berpesta? Sial, kamu membuat kesabaranku habis. Hei bodoh, apa perlu aku menembakmu? Huh? Apa katamu? Hei, turunkan senjata itu. Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa bertengkar? Tidak, Kapten. Kami hanya bercanda. Ya, Kapten. Kami hanya bercanda. Bercanda? Aku tidak percaya bahwa aku baru saja melihat dua orang bodoh berbaju tentara. Ah, sudahlah. Oh, itu mereka. Bu, Kapten. Banyak musuh mendekat ke arah kita. Musuh? Hei, ada musuh. Oh, tenanglah. Turunkan senjata kalian. Ah, akhirnya kalian datang juga. Hei, kapan terakhir kali kita bertemu? Seingatku terakhir kali kau mencoba untuk menembakku. Oh, benarkah? Aku lupa. Itu baru saja terjadi di hari kemarin, dan sekarang kau sudah lupa? Ah, sudahlah. Jangan ingat lagi tentang hal itu. Begini saja, mari kita buat kesepakatan agar tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Kesini biar ku katakan sesuatu. Apa? Hei, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Ah, dasar bodoh. Maksudku berdamai. Hei, katanya mereka mau berdamai dengan kita. Apa tanggapan kalian tentang ini? Prajurit hijau minta berdamai? Kita tidak mau berdamai. Ya, mereka orang-orang bodoh. Apalagi kaptennya. Ya, ayo kita pergi. Kapten, mereka mengatai kita orang-orang bodoh. Iya, Kapten. Bagaimana ini? Tembak mereka. Ya, benar, itu benar, Kapten. Ya, kau benar, Kapten. Tapi tiga orang dari mereka berhasil melarikan diri. Apa kau bilang? Berhasil melarikan diri? Oh, ini gawat. Ah, sial. Aku hampir saja terbunuh. Hei, apa kalian baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Ya, aku juga. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi dari sini. Hei, apa kau tahu di mana kapten berada? Tidak, aku tidak tahu. Apa kau tahu? Yang aku tahu, kapten sedang pergi untuk bernamai dengan tentara hijau. Aku tahu, lalu kenapa bertanya padaku? Dasar bodoh. Iya. Hei, siapa di sana? Oh, kapten. Oh, sial. Hei, ini gara-gara kau. Manis sekali kau menatap aku. Rasakan ini. Tapi kapten, itu bukan aku. Dia bakal ketembak kau. Hei kalian, bagaimana situasi di sekitar sini? Aman dan terkendali, Kapten. Oh, begitu ya? Baguslah kalau begitu. Sekarang ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin aku katakan kepada kalian. Jadi begini, hari ini kita telah kehilangan beberapa anggota tentara kita. Kapten, apa maksudmu dengan kehilangan anggota tentara kita? Ya, maksudku tentara hijau telah membunuh tentara kita. Mereka telah membantai teman-teman kita. Jadi dengan ini kuputuskan untuk berperang melawan mereka dan membalaskan apa yang telah mereka lakukan terhadap kita. Ya, itu benar, Kapten. Ayo kita berperang melawan mereka. Ya, kalau begitu, ayo kita cari mereka. Yo, baik, Kapten. Ayo kita cari mereka. Ayo kita cari mereka. Hei, sebentar lagi mereka pasti akan lewat sini. Apa kau takut? Bilang saja kalau kau takut. Hei, kenapa kau ini? Sudah aku bilang aku tidak takut. Kenapa kau terus bertanya? Bertanya? Apa benar aku terus bertanya? Hei, ada musuh mendekat ke arah kita. Ayo kita lawan mereka. Oh, siap. Kita tidak dapat melawan mereka. Ayo kita pergi dan laporkan kepada kapten. Hei, kenapa kita berhenti di sini? Ayo lanjutkan perjalanan. Mereka pasti sedang mencari keberadaan kita. Tapi kita jangan takut. Mereka hanya sekumpulan tentara yang selalu kalah dalam pertempuran. Hei, siapa di sana? Hei, dari mana saja kalian? Lapor, Kapten. Kami berada di depan dan tak sengaja melihat musuh mendekat ke arah kita. Itu benar, Kapten. Mereka juga membawa sebuah tank.
Sebuah tank? Ah, ini gawat. Itu berarti kita harus sembunyi. Oh, sembunyi? Sembunyi. Ya, sembunyi. Kenapa harus sembunyi? Hei, jangan buang waktu. Ayo kita pergi dari sini. Ada apa, Kapten? Kenapa kita berhenti di sini? Ya, Kapten. Kenapa berhenti? Hei, apa kalian tidak tahu tempat ini tempat yang aman untuk sembunyi? Lagi pula wilayah ini berada di luar jangkauan musuh. Jadi aku pastikan mereka tidak akan menemukan keberadaan kita di sini. Apa dia tertembak? Oh, siap. Hei, ada musuh. Ayo kita lawan mereka. Hei, tenang, kawan. Aku akan menolongmu. Ayo kejar mereka. Ayo kejar mereka.